Kelakuan aneh ditunjukkan oleh pelaku pelecehan di Mall Kawasan Bintaro Jaya Pondok Aren Tangsel pada Minggu 26 Juni 2022. Pasalnya, pelaku sampai buang air besar atau BAB di celana kala digiring ke Mapol Restang Tangerang Selatan. Dalam aksi yang terjadi, pelaku diketahui adalah ABS, 33 tahun. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Tangsel, so, AKBP Sarli Solu. Aparat pun menghubungi pihak keluarga pelaku saat hal aneh tersebut dilakukannya. Dari pengakuan keluarga, diketahui bahwa ABS mengalami gangguan mental. Hal itu terbukti dari riwayat pengobatan ke psikiater dan MRI dari Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Sarli menjelaskan pihaknya telah memediasi antara keluarga pelaku dan keluarga pelapor. Kedua belah pihak sepakat untuk membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Graha Serpong untuk dilakukan pengobatan.